Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya hari ini? Bunda berharap teman-teman dalam keadaan sehat, semangat, dan luar biasa. Nah, minggu ini tema kita adalah tentang alam semesta, dan subtemanya adalah tentang gejala alam. Nah, teman-teman tahu kan gejala alam itu ada apa saja? Itu berupa banjir, tanah longsor, hujan, musim kemarau, angin topan, gunung meletus, dan sebagainya. Oke, teman-teman, hari ini Bunda akan mengajak teman-teman untuk bermain menceritakan kejadian alam yang ada di sekitar kita, yang sering kita temui atau yang sering kita lihat di televisi. Beberapa hari ini sering terjadi hujan deras sehingga mengakibatkan banjir di beberapa tempat. Bunda Cynthia melaporkan dari stasiun TV Binus. Oke, teman-teman, itu tadi dia catatan dari Bunda. Sekarang teman-teman bisa menceritakan kejadian alam apa saja yang ada di sekitar kita, bisa dibantu sama mama papa. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Stay at home, jaga kesehatan. See you. Hai teman-teman, selamat pagi, salam sehat. Hari ini Yoyo mau bercerita tentang gejala alam. Akhir-akhir ini sering turun hujan. Oleh karena itu, Yoyo tidak bisa bermain sepeda karena takut gundul petir dan juga hujan. Maka Yoyo bermain di rumah saja. Demikian cerita Yoyo hari ini, teman-teman. Terjadi hujan yang deras dan menyebabkan kebanjiran di daerah kita. Sekian dapat melaporkan. Terima kasih. Sudah berbulan-bulan tidak turun hujan, akhirnya kemarau panjang. Terima kasih dari Talita melaporkan. Kali ini Aska akan menceritakan fenomena alam yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini sering terjadi hujan yang lebat yang mengakibatkan banjir sehingga tidak bisa melaksanakan aktivitas di luar rumah seperti biasanya. Sekian dulu dari Aska. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Sekarang cuacanya mendung, sebentar lagi turun hujan. Jangan lupa pakai payung. Bagi yang naik motor, jangan lupa pakai jas hujan. Kalau tidak penting, tetap di rumah ya. Kim Atmarini melaporkan. Teman-teman, saya Iel. Aku akan memberitahu kalau hujan gerimis, saya tidak bisa main. Hanya banjir. Kalau harinya panas, kering, saya bisa main lagi. Dadah. Teman-teman, karena sering hujan, jadi banyak nyamuk. Teman-teman harus jaga kebersihan, kesehatan supaya terhindar dari nyamuk, demam berdarah. Sekian yang dapat Ayas laporkan. Terima kasih. Si.
Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Teman-teman, sekarang sering terjadi banjir dikarenakan hutan-hutan ditebang. Jadi pohon-pohonnya tidak bisa meresap air. Maka terjadilah banjir. Halo teman-teman. Jumpa lagi dengan Juna. Kali ini Juna mau melaporkan keadaan cuaca di tempat kita. Sekarang lagi musim kemarau yang mengakibatkan bunga pohon-pohon kekeringan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Teman-teman, hari ini terjadi tanah longsor di desa Karangjati. Satu orang terluka dan 5 rumah hancur. Jena melaporkan dari di desa Karangjati. Teman, akan mau melaporkan hari ini matahari bersinar cerah, cuacanya panas, asam berkeringat. Ya, teman-teman, hari ini Cece mau melaporkan cuaca cerah, matahari bersinar terang. Yang bunda selamat siang teman-teman. Alma melaporkan hari ini Alma membantu mama membersihkan tanaman yang banjir. Hai teman-teman. Hari ini aku namanya Fati. Aku akan melaporkan cara mencuci tangan. Di depan rumah aku ada tempat cuci tangan. Jadi kalau sudah main di tanah harus cuci tangan dulu sebelum ke rumah. Langsung ajak aku praktekannya ya guys, teman-teman. Ya teman-teman. Sekarang aku mau masuk rumah dulu. Dah. Plan dari masa saat ini situasi sedang rawan. Teman-teman, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, harus menggunakan masker. Kalau tidak, nanti kena corona. Sekian dari Marcel. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan cuaca hari ini. Hari ini panas sekali. Meskipun beberapa hari hujan lebat sekali.
sehingga menyebabkan banjir di mana-mana. Banyak orang yang memanfaatkan banjir dengan memancing ikan. Ada juga rumahnya yang terendam. Tapi hari ini cuacanya panas. Hari ini panas, keadaan jadi normal kembali. Laporan dari saya, Rahma dari Buntok. Cukup sekian, terima kasih. Sehari ini dari jalan kabar, cuaca terlihat cerah, tapi yang bepergian keluar harap tetap menggunakan masker. Sekian laporan dari Jeje. Terima kasih. Halo teman-teman, sama Sule akan melaporkan pencegahan virus corona. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, makan buah dan sayuran. Yang ketiga, olahraga. Iyalah, Bu Al-Fatih. Terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat. Hai teman-teman, hari ini Salonta melaporkan cuaca hari ini. Cuacanya sangat panas, sehingga membuat bunga jadi layu. Sekian dari Salonta, Jalan Junadi Buntok. Dah. Halo, dengan saya Muhammad Junadi Pari. Hari ini cuaca panas. Kita harus banyak minum biar sehat. Cici melaporkan dari stasiun TV Buntok. Terima kasih.